Kalam saya nak sebut di sini kerana dalam Malaysia Madani ini kita mahu menekankan tentang soal nilai, soal akhlak. Dan kita mahu juga penyertaan kefahaman orang Islam dan orang bukan Islam. Jadi bila saya tekankan kadang-kadang hal ini, mereka mengatakan bahawa Anwar sekarang mahu bawa Malaysia multiracial. Malaysia ini adalah negeri Melayu, dan oleh demikian dia tidak boleh lagi dapat menentang perlembagaan kerana bawa Malaysia yang pelbagai kaum. Jadi saya tak faham. Di Malaysia ini maknanya satu kaum saja ke? Tapi soal prinsip perlembagaan, bahasa Melayu, orang-orang yang menjerit soal Melayu, bila dia ada kuasa, bahasa Melayu itu dipinggirkan. Ini dah naik ke minyak itu sikit. Ya, saya tahu saya dalam kerajaan lama, nak pertahankan masuk Yayasan Kerayuan, nak pertahankan bahasa Melayu, itu mereka tu paling tidak menyenanginya. Ya, termasuk yang bahasa Inggeris itu kelam kabut juga. Dah pertahankan. We must always know how to speak English, you know. Takat itu je boleh. Ya. Saya di antara yang mewakili pandangan ya, Firdaus ada itu ya, yang mau bahasa itu dimartabatkan sebagai bukan saja bahasa kebangsaan tapi bahasa ilmu. Tapi saya juga percaya untuk generasi sekarang, dia bukan zero sum game. Saya pertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa yang utama dan penting, dikuasai dengan baik sebagai bahasa ilmu. Tetapi bahasa Inggeris kekal ke bahasa penting yang harus dikuasai anak-anak kita. Semua yang jerit ketahuan kita, kadang-kadang anak-anaknya semua sekolah Inggeris, international school dan di luar negara semua. Balik di sini belajar sikit-sikit bahasa Melayu. Tetapi kalau bercakapnya, berdegar-degar. Hidup Melayu sampai berdegar-degar dewan. Jadi saya nak tekankan hal ini, dalam Madani tidak lari daripada prinsip ini. Tentang Islam. Bagaimana boleh kita guna dengan segala imej pakaian Islam dipanggil seorang alim, kemudian boleh bicara bahawa Anwar dalam Madani telah meminggirkan dan tidak mendukung mesej Islam dari salah Islam dan menganaktiri dan menzalimi negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Faktanya berbeda. Peruntukan untuk Islam itu ditambah, kegiatan bertambah. Malah JAKIM ini bukan jabatan agama semata. Saya dah minta ketua pengarah ada, KSN ada, bahawa dia membicarakan soal naratif ekonomi, bicarakan belanjawan Madani, bicarakan dasar pendidikan. Itu harus diambil kira. Dan sekarang ini kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 mengambil kira input dari JAKIM supaya prinsip dan nilai ini tidak terlari. Dia bukanlah dokumen Islam rancangan Malaysia ke-12, tetapi input itu penting. Ini berbeda daripada pendekatan yang lama, termasuk dalam kerajaan yang disertai oleh mereka selama 33 bulan. Mana ada peranan JAKIM di belanjawan? Mana ada peranan JAKIM dalam rancangan Malaysia ke-12? Tidak ada. Sekarang ada. Sebab sekarang ini Malaysia Madani yang mempertahankan soal nilai dan akhlak. Ya. Itu yang keduanya, soal yang dibahaskan ya, bahawa kita hanya tunduk kerana dukungan parti basis Cina DAP yang menguasai. Sudah, yang Perdana Menteri saya bukan boneka sesiapa. Alhamdulillah umur akan mencecah 76, saya tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau boleh dibeli, saya ada kelencong lama lah. Tetapi rakan-rakan sejawat itu penting dalam menjaga keharmonian. Tapi soal peranan JAKIM, soal penambahan peruntukan Islam, soal peruntukan tambahan untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, penambahan, dengar betul-betul, penambahan bukan pengurangan. Ini kempen politik picisan itu lain.
gunakan agama, menunggang agama untuk menipu dan memfitnah. Tidak benar. Faktanya ada. Malah ditambah baru-baru ini. Bila saya hentikan amalan menyakau termasuk wang tebatan banjir, saya selamatkan 1.8 bilion. 1 bilion ringgit itu tambahan untuk Kelantan. Bukan sebab saya pilih Kelantan, bukan sebab PRN Kelantan, sebab banjir di Kelantan itu teruk. Dan 800 juta, 900 juta untuk Kota Tinggi Johor kerana banjir yang tidak dijangka berlaku. Begitu juga baru-baru ini bila Menteri Besar bercakap saya dengan baik, dengan sopan, dengan adab, maka saya luluskan 1.7 bilion tapi mula dengan 500 juta ringgit untuk menyelesaikan masalah air di, masalah air di Kelantan. Tapi tidak beliau, tapi yang lain-lain itu masih terus menyerang dan memfitnah. Ya. Jadi saya nak tekankan di sini, sudah beri peluang kita teruskan selagi prinsip ini kita amalkan. Ya, tolak ansur. Saya bukan nak pertahankan kawan-kawan saya di AP. Dia dalam jemaah menteri. Dah 7 bulan saya. KSN ada dalam jemaah menteri. Belum sekali pun dia pertikai program untuk Melayu ke, untuk orang miskin ke, untuk Islam ke. Belum sekali dalam 7 bulan ni. Jadi saya tidak menghukum dia. Salahkan dia. Jadi, kalau kamu gagal dulu, kamu pimpin berpuluh tahun, itu salah kamu, bukan salah pendukung kamu. Ya. Mengapa ekonomi Melayu tak terangkat sekarang? Mengapa semua mesti saya selesaikan dalam masa 7 bulan? Dengan hutang 1.5 triliun ringgit. Marhum Tun Razak mula hutang. Tapi hutang dia untuk apa? Buka felda, jalan luar bandar, sekolah-sekolah baru. Itu keputusan yang baik, saya sokong. Tapi hutang kemudian untuk apa? Projek mega untuk disakau berbilion-bilion. Mau kita pertahankan dengan guna Melayu dan Islam? Saya bertekad insya Allah diberikan kekuatan. Selagi saya diamanah sebagai pemimpin, saya tidak akan izinkan amalan menteri-menteri termasuk Menteri Kewangan dan Perdana Menteri ya, menggunakan kuasa untuk menyakau. Yang lalu-lalu yang boleh bercakap soal sejarah, seramai yang terpalit, susah cakap lah. Kalau saya tahu dan merekod, nak cari yang bersih cukup susah. Yang bercakap bersih ramai, tapi yang menyakau terlalu ramai. Jadi saya akan gunakan kuasa ini ya. Dan saya percaya kita akan dapat mandat dan amanah untuk dapat meneruskan supaya menyelamatkan bangsa, agama dan negara. Dan saya sebagai seorang Muslim tentunya ada tanggungjawab sampai dengan Islam. Tapi saya juga tahu sebagai pemimpin di negara Malaysia, dengan warga negara, dengan hak mereka, saya akan pertahankan hak di depan di majlis JAKIM, di depan umat Islam majoriti. Saya akan beritahu di sini, saya akan tetap meninggikan syiar, pastikan penghayatan Islam lebih bermakna, tapi saya tetap pertahankan hak dan keadilan bagi setiap warga negara termasuk yang bukan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.